Bawalah kami kembali kepadamu. Bila kita membaca ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Ratapan 5 ayat 10-22, kita diingatkan bahwa akibat dosa sangatlah destruktif. Akibat dosa sangatlah mengerikan. Bencana kelaparan, perkosaan, pembunuhan, pemberontakan, penderitaan, perbudakan, perpecahan, kesedihan, perkabungan, kejatuhan, sakit hati, hilang semangat, terlantar, kejahatan. Tertulis dalam ayat 10-15, ayat 17-18. Semuanya hal-hal buruk tersebut terjadi akibat dosa-dosa umat manusia. Ada tertulis dalam kitab Ratapan tersebut ungkapan pengakuan bernada penyesalan. Kami telah berbuat dosa di dalam ayat 16-17. Ratapan 5 ayat 16-17, mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Sahabat Alkitab, hal-hal buruk terjadi, seringkali kita mengeluh, mempertanyakan kebaikan Tuhan, bahkan cenderung mempersalahkannya. Jauh di kedalaman hati kita, kita semua tentu mengakuinya. Dan saat membaca diary renungan singkat ini, kita diingatkan beberapa hal penting saat mengalami buruknya hari hidup manusia. Sahabat Alkitab, Tuhan adalah Tuhan atau Tuan, penguasa junjungan kita. Dia berdaulat, pemegang kekuasaan tertinggi kehidupan ini, dan tidak pernah berakhir kekuasaannya, artinya kekal selamanya, seperti yang tertulis dalam ayat ke-19. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mempertanyakan kebaikan Tuhan atau bahkan mempersalahkannya adalah jahat, karena hampir pasti hal-hal buruk yang kita alami adalah karena kita telah berbuat dosa. Sehingga pertanyaan-pertanyaan, mengapa engkau melupakan atau meninggalkan aku? Mengapa engkau membuang atau sangat murka terhadap kami? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tertulis dalam ayat 16, 20, dan 22.